Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, topik kita adalah mengumpulkan harta surgawi. Manusia tahu sudah arti menabung, mengumpulkan harta. Dari semua pekerjaan yang dia lakukan, memang itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi dia juga tahu ya apa yang harus disimpannya, karena dia juga sudah memikirkan seperti apa masa depan. Saudara, menurut saya ini adalah bagian dari hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, Tuhan berikan hikmat dengan gambar Allah yang ada pada dirinya. Sesuai dengan perintah Tuhan, kuasailah, berkuasalah atas seluruh bumi ini. Jadi saudara, manusia boleh dikatakan adalah satu-satunya makhluk yang tahu itu. Mungkin saudara ada yang terpikir, ah enggak gitu lah Pak Yohanes, semut kan juga mengumpulkan, ya kan begitu ya. Memang saudara, di dalam kitab Amsal dikatakan semut itu mengumpulkan pada hari panas ya, mengumpulkan segalanya untuk seolah-olah tanda petik ya, di dalam pengertian kita kalau musim hujan dia tidak bisa mengumpulkannya, tapi itu dilakukannya dalam satu bukan hikmat sudah, tetapi suatu insting dari kebinatangan kalau kita sebut dari dirinya sendiri. Nah, sudah berbeda dengan manusia. Ya, manusia tahu mana yang bernilai dan mana yang kurang bernilai, dan bahkan ada juga mana yang tidak bernilai. Nah, sudah sekaligus juga Tuhan memerintahkan manusia untuk memberikan korban persembahan sebagai suatu kerangka ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sudah punya anak namanya Kain dan Habil, sudah tidak tahu itu diajarnya bagaimana, tapi yang jelas ketika Tuhan sudah mempersembahkan korban untuk mendapatkan kulit binatang dikenakan kepada Adam dan Hawa, disitulah sudah kemungkinan Adam dan Hawa mulai mengajarkan kepada anak-anaknya Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Kain mempersembahkan hasil cocok tanamnya, dan Habil mempersembahkan dari korban dari hewan ternaknya. Ya. Sama-sama memberikan persembahan korban. Jadi sudah manusia tahu itu, apalagi kepada bangsa Israel Tuhan sudah perintahkan berikan perpuluhan kepada Tuhan dari hasil pertanamu. Berikan juga korban-korban persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk semua orang-orang yang melayani di kemah suci ataupun bait Allah. Jadi sudah dari sini kita lihat bahwa manusia ya, baik juga secara umum maupun juga umat Tuhan,
masing-masing diberikan pengertian-pengertian yang demikian. Namun manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena jatuh dalam dosa, manusia melawan Tuhan dan seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Yang lebih sering terjadi juga, bahkan sering pada diri kita orang Kristen, adalah egoisme diri kita. Kita mengumpulkan harta duniawi, tapi kita sering lupa mengumpulkan harta surga. Mungkin saudara bertanya, loh memangnya di surga masih perlu harta ya? Kalau Tuhan mengajarkan kumpulkanlah bagimu harta di surga, nah pengertian harta itu apa? Memang sudah sesuatu hal yang sangat abstrak sekali, yang tidak bisa kita pahami secara clear ya. Tapi sesudah Rasul Paulus mengatakan, aku terus bekerja untuk Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan supaya aku boleh mendapatkan upahnya di surga. Jadi sesudah yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita berpikir, oh yang penting sudah di surga, akan yang penting pokoknya di surga bersama-sama dengan Tuhan. Sesudah Tuhan katakan sendiri bahwa segala perbuatan kita selama di bumi ini, ini semua akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan bagaimana nanti layaknya hidup kita di surga sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti hanya Yusuf yang melalui mimpi dari Firaun lalu diberikan hikmat oleh Tuhan, bagaimana 7 tahun kelimpahan itu dipersiapkan untuk menghadapi 7 tahun kekeringan yang dahsyat. Hikmat Tuhan berikan sehingga Yusuf bisa menolong Firaun, menolong seluruh orang Mesir, menolong semua orang-orang, termasuk menolong orang-orang Israel, ya, yaitu keturunan Yakub pada waktu itu. Akhirnya mereka bisa dipelihara dengan hikmat bijaksana. Nah, sesudah yang dikasih oleh Tuhan, konteks ayat-ayat ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kerangka khotbah di bukit. Dalam kerangka khotbah di bukit ini ada 3 hal ibadah bagi orang Yahudi yang sangat penting, yaitu berpuasa, berdoa, ya, berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah. Berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Lalu ditutup di dalam ayat-ayat ini dengan apa, saudara? Mengumpulkan harta di surga. Dan akhirnya menutup pasal yang ke-6, Tuhan katakan, jangan engkau dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari, ya. Bahwa Bapamu di surga akan mencukupkan kebutuhan. Jadi saudara, aku ingin kasih Tuhan, bagaimana kita memahami mengumpulkan harta surgawi selama kita hidup di dunia ini? Ada 2 poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah keberadaan hati kita. Selama kita hidup di dunia ini, di manakah hati kita? Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita di mana? Ya. Selama harta kita di dunia, kita lebih menekankan itu, maka hati kita ada di seluruh sisi. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan harta surgawi, maka hati kita ada di situ, surga. Mengapa? Karena hati adalah pusat pribadi kita. Dari hati itu sudah muncul kehendak, keinginan-keinginan. Dari kehendak dan keinginan-keinginan ini bersinergi dengan pikiran kita. Kita berpikir, lalu dari situ kita merencanakan. Kita bekerja 1 hari dapat uang berapa? Kita bekerja 1 bulan dapat uang berapa? Ya. Lalu kita punya keinginan,
Lalu kehendak kita bagaimana menggunakan uang tersebut? Ya. Lalu hati kita ada di mana? Lalu disitulah sudah pikiran kita bersama-sama dengan keinginan kita bekerja. Ya. Ya. Kita mau apakan ini semua? Saudara tidak salah saudara menabung, tidak salah saudara memiliki apa namanya deposito dan harta di dunia ini. Tidak salah. Tuhan tidak melarang itu. Yang Tuhan larang adalah jangan mencuri. Artinya apa? Mencuri milik orang lain. Ya. Kau harus bekerja sendiri, kau bisa mendapatkan. Jadi kita punya hak untuk memiliki. Punya hak. Tetapi pada waktu kita memiliki itu, di manakah letak hati kita? Apakah letak hati kita ada di dalam harta duniawi itu atau harta surgawi yang kita pikirkan? Sebab itulah saudara, hati kita perlu disucikan, hati kita perlu diteguhkan sebagai ciptaan baru, sebagai anak Tuhan. Sehingga dengan demikian hati kita terarah kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan untuk kita dan bagaimana hikmat Tuhan memimpin kita dengan harta-harta duniawi yang Tuhan percayakan. Saudara, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Ada orang yang memang diberikan talenta 1, diberikan talenta 2, diberikan talenta 5, dan Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang Tuhan berikan. Ada orang yang diberikan kemampuan kepandaian sedemikian hebat sehingga dia bisa bekerja sampai mencapai level mungkin direktur, mencapai level komisaris. Bahkan ada juga yang diberikan kekuatan oleh Tuhan menjadi pemilik perusahaan. Ada. Tapi ada orang yang cuma diberi kemampuan bekerja, ikut orang, bekerja di kantor. Bahkan maaf, ada juga kemampuannya sangat kurang sekali sehingga harus kerja kasar. Saudara, kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Kita juga tidak perlu untuk meremehkan orang lain. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah yang kita kerjakan dengan baik seperti untuk Tuhan. Jadi saudara, hati kita itu yang paling penting sekali. Sebab itulah tujuan hidup kita kemana. Saudara, kalau kita sudah mengumpulkan semua, sampai kalau ada di dalam dunia medsos itu sudah waktu muda tenaga banyak, ya sampai luar biasa, tetapi uangnya kebanyakan agak kurang. Tapi kalau sudah sampai dewasa, kesempatan itu jadi semakin sempit sekali, ya tenaga mulai berkurang. Tapi kalau sudah tua, tenaga kita sudah tidak ada. Memang mungkin harta kita lebih cukup, tapi untuk apa itu semua? Dan kemana tujuan hidup kita? Itu yang Tuhan arahkan untuk kita semua. Karena itulah hati itu penting. Karena itu saya senang dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Inggris be careful, tapi kalau Indonesia hati-hati, hati-hati. Berarti betul-betul periksa diri kita. Suatu kali sesudah Ibu Catherine Buis, ya, dia seorang dosen, dia memperhatikan mahasiswanya. Ada seorang mahasiswa itu memang cacat sehingga dia mengenakan kruk, ya, tongkat untuk berjalan. Tapi dia adalah mahasiswa Kristen yang baik sekali, optimisme, punya pergaulan yang sangat luar biasa, ya, pergaulan yang sangat luar biasa, dan dia diterima oleh banyak teman, dia punya banyak teman. Sudah dia tidak pernah memperhatikan kekurangan dirinya. Nah, suatu kali sudah temannya itu penasaran. Lalu dia tanya,
kenapa kamu kok bisa demikian dalam kondisi apa namanya kaki yang lumpuh? Kenapa? Dan kenapa kamu demikian? Saudara, mahasiswa ini tidak mau berlama-lama, berlarut-larut menceritakan. Dia hanya menjawab dengan singkat bahwa di masa anak-anak penyakit lumpuh menyerang dirinya. Disitulah sudah sehingga dia lumpuh dan dia harus menggunakan kruk untuk berjalan. Bagaimana bisa di dalam kemalangan itu, bagaimana kamu sampai bisa menjadi besar, dewasa dan menghadapi dunia yang dengan penuh keberanian ini? Jawabannya luar biasa sekali. Penyakit itu tidak pernah menyentuh dan menyerang jantung hati. Penyakit itu seolah dia katakan, penyakit itu hanya menyerang kakiku. Tapi penyakit itu tidak pernah menyentuh dan menyerang jantung hati. Saudara, mahasiswa ini menjalani hidup dengan penuh optimisme, tekad, apalagi Yesus Kristus yang telah menyentuh jantung hatinya, bahwa Yesus Kristuslah pemilik dirinya dan menentukan masa depannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama ini hati kita seperti apa? Apakah hati kita berada bersama dengan Tuhan? Atau Tuhan itu cuma hari Minggu? Jadi kalau hari Minggu, ingat Tuhan, kita ke gereja. Setelah pulang, Tuhan ditinggalkan di gereja. Bye-bye Tuhan. Padahal Tuhan tidak di gereja. Tuhan di mana-mana. Tuhan mengawasi hidup kita semua. Tapi jangan perlakukan Tuhan seperti yang Tuhan cuma ada di gereja. Jadi sudah di mana hati kita selama ini? Karena itulah kalau kita hati kita selalu bersama dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara semua lewat pekerjaan, usaha dan sebagainya, saudara gunakanlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara boleh menabung, saudara boleh mikirkan, memang betul anak-anak saudara harus pikirkan. Memang betul anak-anak saudara harus saudara pikirkan juga. Memang saudara masa depan saudara dan bagaimana saudara juga akan menggunakan itu semua. Itu semua ada pada saudara, diberi hak oleh Tuhan. Tetapi saudara dan saya bukan yang memiliki hak itu secara penuh. Kita ini hanya penata layan saja dari Tuhan. Saudara, satu hari Minggu ini terjadi kira-kira tahun 80-an ya. Ada satu keluarga Kristen ya. Seorang kakek saudara kurang sehat sehingga dia tidak bisa beribadah. Dia panggil cucunya, "Jody, Jody, kemari cucuku. Hari ini kakek kurang sehat ya, tidak bisa ke gereja menemani kamu. Tolong ya, titip persembahan ke gereja." "Baik kek, mana uangnya?" Kakek itu lalu memberikan uangnya. Cigotun. Sudah tahu dulu Indonesia punya uang 25 rupiah ya. Kalau masalah ada gambarnya burung merpati ya. Kemudian berubah juga ada juga buah ya. Saya lupa kan mungkin buah pala ya. Adalah cigotun ya. Sekarang memang sudah tidak ada. "Loh, kan cukup cuma jigo. Kenapa sih kok kamu ngatur-ngatur kakek? Ngatur-ngatur kungkung ya sudah jigo." "Ya ampun kek, saya aja setiap kali itu selalu bertambah. Kakek gak bertambah-tambah sih kok selalu jigo. Kok gitu selama ini jigo ya?" "Iya dong jigo. Kan sesuai dengan Ibrani pasal 13 ayat 8. Tuhan Yesus itu sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kakek juga sama seperti Tuhan Yesus Kristus, jigo ya jigo terus." "Kakek kok pelit amat sih?
Kalau gitu mulai sekarang saya panggil kakek, kakek Jigo Tung. Langsung cepet-cepet pergi. Kakeknya nggak sempat ngomong. Itulah gambaran kira-kira satu hari sudah di dalam satu keluarga Kristen. Susila, aku ingin kasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan hati kita? Bagaimana kita memperlakukan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan berikan kepada kita hak untuk menikmati itu, tidak salah. Saudara boleh nikmati itu. Namun kembali lagi, hati kita ada di mana dengan itu semua? Yang kedua, komitmen pengabdian. Saudara, Tuhan katakan, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang satu dan dia akan mengasihi yang lain. Akan setia kepada yang satu dan akan cuek kepada yang lain. Karena itu kau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saudara, Tuhan menggunakan gambaran ini. Pengabdian itu adalah seperti seorang hamba. Hamba itu dulos. Dulos itu terjemahan kasarnya adalah budak. Budak. Saudara, budak, hamba itu artinya dia adalah dimiliki oleh tuannya dan dia sama sekali tidak dimiliki oleh dirinya. Itu hamba. Saudara, Alkitab juga orang yang melayani Tuhan bisa sebagai dulos. Kalau dulos itu hampir semua hamba Tuhan itu disebut dulos, ya. Tapi kalau zaman sekarang ada hamba Tuhan bukan dulos tapi tuan, Lord, ya, kurios, Lord. Karena ada hamba Tuhan sebagai tuan dari gereja, pemilik gereja. Sebetulnya nggak pernah ada tuh hamba Tuhan itu pemilik gereja, nggak ada. Alkitab nggak pernah ngajarin. Itu kalau sekarang ada hamba Tuhan sebagai pemilik gereja itu jelas sudah menyimpang dari ajaran kami. Kami ini dulos. Kami bukan milik diri kami sendiri, tapi milik Tuhan. Kami harus mengerjakan apa yang Tuhan. Tapi dalam pelayanan Tuhan ada juga saudara-saudara sebagai majelis atau pengurus, sebagai penatua, ada lagi satu istilah, diakonos. Diakonos itu pekerja, pelayan, ya. Tapi dia punya secara status sosial dia lebih tinggi dari dulos, karena dia memiliki tanda petik, ya, sudah tanda petik kekayaan. Namun diakonos itu melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etika, itu diakonos. Saudara, mungkin saudara bukan hamba Tuhan, dan saudara kaum awam, saudara melayani Tuhan sebagai diakonos. Yang Tuhan percayakan, saudara masih punya hak untuk memiliki, silakan. Tapi saudara betul-betul lakukan itu sebagai bagian dari pengabdian. Saya nggak bisa cerita banyak, ada beberapa prinsip-prinsip dari diakonos. Tapi yang jelas sudah ada prinsip moral, prinsip etika, dan prinsip-prinsip firman. Itu yang diceritakan di dalam Alkitab. Saudara, karena itulah kalau hati kita sudah bersama Tuhan, maka kita ada komitmen total. Komitmen itu hanya bisa dipahami kalau hati saudara betul-betul sudah diubahkan oleh Tuhan. Dengan demikian, maka sudah beriringan dengan itu mulai terjadi apa? Penyangkalan-penyangkalan diri. Kedagingan yang bersifat egoisme mulai kita pelan-pelan kikis. Kita tahu bahwa kita harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini kedagingan. Saya tidak boleh ikut kedagingan. Sudah sampai sekarang saya juga masih ada kedagingan ini, ya. Karena saya masih hidup dalam kedagingan. Tapi kedagingan ini mulai pelan-pelan kikis-kikis. Saya tidak lagi dikuasai oleh kedagingan-kedagingan dalam hidup ini. Saudara, seperti firman Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan itu.
ya, termasuk kitab Wahyu. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini kata-kata yang penting sekali. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, itu kata-kata dalam kitab Wahyu. Sebab segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, apapun yang saudara dan saya lakukan sebagai anak Tuhan, dalam etika kita, moral kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pergaulan kita, komunikasi kita dengan orang lain, apakah menjadi berkat atau menjadi batu sandungan, itu semua dinilai oleh Tuhan, termasuk persembahan-persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Nanti kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan itu betul-betul dari hati kita dan betul-betul karena pengabdian, komitmen untuk Tuhan, atau cuma sekedar. Itu saya kurang suka ya, dulu saya ingat itu lagu sekolah minggu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, itu lagu sekolah minggu yang saya waktu ngajar sekolah minggu sering itu dipakai. Waktu itu saya enggak punya pengertian yang dalam. Walaupun saya tidak tahu lagu itu diciptakan dalam konsep apa, saya nggak tahu. Mungkin juga, ini cuma mungkin, jadi saya nggak tahu secara persis. Mungkin mengingat janda miskin yang memberikan 2 pesek uang dan Tuhan memuji persembahan janda itu lebih banyak dari yang lain. Mungkin muncul arti persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Apalagi kalau kantong persembahan diedarkan seolah-olah gereja minta uang kepada kita. Apalagi kalau diartikan, oh Tuhan minta uang ya kepada kita. Aduh, sudah celaka. Celaka. Saudara, persembahan kepada Tuhan adalah bentuk ucapan syukur. Memang betul atas segala kelimpahan anugerah Tuhan, persembahan kita itu terlalu sedikit, itu betul. Dibandingkan berkatnya begitu besar. Keselamatan Tuhan itu gak bisa dinilai oleh uang kita. Betul. Jadi kalau ada konsep itu ya gak apa-apa. Tapi kalau akhirnya buat sedikit sekali, kiranya Tuhan terima. Ya wis, kayak kakek tadi, jigotun sudah cukup. Saudara, bagaimana komitmen hati kita, keberadaan hati kita dan komitmen kita kepada Tuhan? Ada seorang bernama Osella McCarthy. Saudara, dia adalah seorang Amerika tapi keturunan Afrika. Kita tahu saudara bahwa warga-warga berkulit gelap ini sudah di Amerika dulu banyak mengalami kesusahan. Oleh karena memang mereka tidak punya keterampilan, sekaligus juga karena mereka diperlakukan dengan rasisme. Sehingga Osella ini dibesarkan oleh ibunya dan tantenya. Kemampuan mereka, orang tuanya, hanya untuk apa? Mencuci dan menyetrika. Sehingga Osella dibesarkan sesudah ayah yang dia tahu mencuci pakaian, menyetrika. Walaupun memang juga bisa masak sih, pasti perlu makan. Tapi keterampilanku itu karena mamanya dan tantenya mengerjakan pekerjaan itu. Ketika Osella sudah mulai bisa belajar mencuci dan menyetrika sesudah, lalu berusaha untuk menawarkan jasa. Kalau sekarang agak canggih ya, maksudnya lebih sudah di manage dengan hebat, dengan mesin-mesin yang hebat ya,
termasuk jasa laundry, ya kan, bagus sekali. Tapi dulu sudah aduh cuci itu pakai tangan, pakai sabun apa namanya tangan gitu ya. Kalau dulu setrika sudah, saya ingat setrika zaman dulu sudah pakainya besi dan dikasih apa, kasih arang gitu ya. Sudah masih ingat ya? Kipas kipas sudah panas. Saya ingat itu dulu waktu kecil sempat setrika pakai itu, wih berat. Setrika yang mama saya beli itu di depannya itu ada ayam jago, ya kan? Setrika. Sekarang setrika enak, apalagi sekarang ada mesin khusus ya, bisa setrika. Nah, sesudah berat sekali. Nah, di sekolahnya terdengar bahwa Osiel ini bisa mencuci dan menyetrika dengan baik, bersih dan rapi. Maka sesudah gurunya dan orang tua murid mendengar ada yang mulai memakai jasanya, berikanlah pakaian supaya dicuci dan disetrika. Ada seorang guru tanya, berapa biayanya? 10 sen. 10 sen saja, tante. Lalu gurunya ini memberikan 25 sen. Oh, ini kelebihan, tidak apa untuk kamu. Ya, sejak itu sudah di sekolahnya Osiel ini terkenal juga sudah jasa mencuci dan menyetrika. Terus-menerus dia kerjakan, ya. Tetapi malam juga sudah mamanya dan tantenya meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah. SMP pun tidak bisa. Dia harusnya bekerja terus-menerus dengan mencuci pakaian dan menyetrika. Kumpulkan uang, orang zaman dulu mengumpulkannya di mana, sudah taruh di bawah bantal, taruh di bawah kasur gitu ya, ada celengan, taruh di celengan dan sebagainya. Tapi satu kuliah perbankan di Amerika sudah mulai ada, sudah yang mulai memberanikan diri pergi ke bank, uangnya yang sudah dikumpulkan pergi ke bank. Oh, lebih baik uangmu disimpan di tabungan. Maka dia buka lagi pertanggungan, dia punya apa namanya catatan-catatannya. Setiap kali dia simpan, tiap dapat simpan, dia memang dia ke gereja, dia berikan untuk Tuhan, dia juga untuk kebutuhan hidupnya dia mengambil sebagian, sisanya dia simpan, dia simpan, simpan. Lalu berapa tahun kemudian pegawai bank itu, bu, jangan disimpan di tabungan terus, kalau bisa di deposito, nanti uangmu akan bertambah lebih banyak. Oh begitu ya, oke deh. Karena dia tidak terlalu berpendidikan, maka dia simpan di deposito. Terus menerus selama berpuluh-puluh tahun, sampai dia berusia 70 sampai mendekati 80 tahun. Luar biasa. Jadi dia lakukan itu semua pekerjaannya selama 60 tahun lebih. Hasilnya bagaimana? Ya, pihak bank memang tidak bisa ngomong sampai gimana, tapi kejujuran dari bank itu sudah mau menolong ibu Osiel McCarthy ini. Ibu sudah usia lanjut. Nanti kalau mau ngomong sudah dipanggil Tuhan. Nanti untuk siapa semua ini tabungannya, depositonya. Lalu pimpinan bank itu sudah memberikan dia 10 koin. Ya, ibu ini kan tidak bisa menghitung sudah. Anggap aja itu 100% dari seluruh uang yang dia miliki. Satu koin mewakili 10%. 10 koin. Ibu, ini ada 10 koin. Nanti ibu mau berikan kepada siapa saja, nanti kami catat. Ambil 1 koin, berikan ini untuk gereja, 1 koin, 10%. Lalu dia ambil lagi 1 koin, 1 koin, 1 koin, 3 koin. Yang 3 koin ini tolong berikan kepada 3 sepupu saya yang masih hidup. Yang sisa 6 koin bagaimana? Yang 6 koin tolong berikan ke menjadi beasiswa bagi anak-anak yang mau kuliah di perguruan tinggi di Mississippi.
Southern University, Mississippi. Tolong beri. Akhirnya bank itu menghubungi pihak universitas, mendirikanlah istilahnya beasiswa McCarthy, Osela McCarthy. 60% diberikan untuk beasiswa. Ternyata 60% dari hasil tabungannya selama ini 135.000 US dollar. Saudara hitung sendiri berapa miliar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah komitmen dari ibu Osela McCarthy. Dia sadar dia tidak sempat mendapatkan pendidikan yang baik. Dia hanya bisa bekerja secara kasar, dia hanya bisa bekerja apa adanya. Tapi dia mau coba mengumpulkan itu semua, dan dia mau menolong nantinya untuk anak-anak muda memperoleh jenjang pendidikan yang lebih baik, supaya bisa mendapatkan jenjang kehidupan yang mungkin lebih baik dari dirinya, sehingga dia mau berguna bagi sesamanya juga. Tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan, pelayanan gereja. Saudara, selama ini apa yang kita telah lakukan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita mengumpulkan harta di surga? Kalau kira-kira Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, apa yang sudah kita kumpulkan di hadapan Tuhan selama ini? Kira-kira Tuhan akan membuka kepada kita apa saja ya? Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk mengumpulkan harta di surga. Terdiri dari perbuatan-perbuatan apa saja yang ingin kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kira-kira apa saja pelayanan-pelayanan dan kesungguhan diri kami dalam mengikut Tuhan, sehingga yang kami kerjakan betul-betul sepenuhnya untuk Tuhan, termasuk keluarga kami, anak-anak kami, bagaimana kami mengarahkan mereka untuk Tuhan. Bapa, jangan sampai ya Bapa, di hadapan-Mu ternyata kami tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Selama ini kami hanya melakukannya untuk diri sendiri, seolah-olah yang punya hidup kami adalah diri kami, walaupun kami mengaku diri kami orang Kristen. Mari ya Bapa, Engkau sendiri yang telusuri, koreksi, evaluasi hidup kami. Selama masih ada kesempatan, apa yang sudah kami kerjakan untuk Tuhan, termasuk dengan semua kepercayaan Tuhan berikan lewat harta benda di dunia ini. Jangan sampai ya Tuhan, kami berlimpah-limpah di dunia ini, tapi ternyata tidak berlimpah-limpah di hadapan Tuhan, karena kami tidak pernah bisa membawa harta benda yang kami miliki ini ke surga. Ya Tuhan, mari Kau tolong kami, berikan kepada kami kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Hati kami dan komitmen kami adalah untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bekerjalah terus di dalam diri kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk firman yang